Lagi di Auto Fam TV bareng gue Karel. Sekarang gue bakal nge-review mobil lagi. Mobilnya adalah Toyota 86 tahun 2012. Apa aja sih yang membuat mobil ini menurut gue spesial? Karena mobil ini tuh mobil 2 pintu tapi rasanya kayak mobil biasa, sports car look doang dari luar. Yuk kita bahas bagian depannya. Mobil ini bagian depannya itu udah gila, keren banget, aerodinamis banget. Terus kita bisa lihat di headlamp ini dia menggunakan proyektor. Bagian fog lampnya dia udah menggunakan cover karbon begini. Terus di grill depannya nih udah sporty banget. Nah, kita lihat bagian belakangnya. Lanjut ke bagian belakangnya. Belakang mobil ini tuh menurut gua keren banget, sporty banget asli. Kita bisa lihat di sini tuh ada spoiler, nggak tinggi tapi kayak racing look-nya dapet banget gitu. Terus kita bisa lihat di sini stop lampnya itu udah menggunakan LED tuh, nongol keluar gini, bener-bener keren abis, bener-bener lancip gitu. Jadi belakangnya yang keren di sini double cover, terus grill belakangnya ya walaupun plastik tapi menurut gue nih covernya keren. Kita mau lihat bagasi dalamnya. Nah, bagasi dari Toyota 86 ini dia buat penyimpanan ban serep. Jadi ban serepnya nggak di bawah karena sports car di bawah tuh makin mentok nanti ya. Sports car ya nggak bisa nyimpen barang banyak, nggak bisa berharap lebih buat naruh bagasi luas. Kita cek bagian dalamnya dari 86. Oke guys, sekarang gue udah ada di mobil 86. Entah sebutnya FT86 atau 86 doang, tapi yang pasti ini mobil tahun 2016. Dan antik banget guys, kilometernya belum sampai 10.000. Gokil. First impression yang gua rasain di mobil ini tuh apa ya? Sempit. Karena tipikalnya mobil sporty gitu. Dan bangkunya rendah, terus jarak pandangnya sempit, terus ininya juga headrest sampai atas gini. Benar-benar joknya itu menurut gua udah sporty look banget. Terus dia benar-benar kecil banget ininya, sempit, dan buat gue badan yang cabai gini tuh ya lumayan sempit lah. Tapi ya overall ini udah racing look banget. Nah, minusnya jangan berharap fitur lebih kalau di FT86. Kenapa? Karena simple aja, joknya aja dia masih kayak manual. Gak ada fitur-fitur apapun yang mewah ataupun teknologi canggih. Dan di 2016 untuk mobil Toyota high-end menurut gue dia udah, dia belum pakai apa, switch control di setirnya, tapi udah pakai pedal shift. Dan dia di sini ada cruise control. Tapi ya coba kita lihat ini teleskopik apa tilt. Mana dia? Nih. Oh, dia udah teleskopik dan tilt. Udah enak lah buat ngatur posisi driving. Yang keren menurut gua di sini tuh di speedometernya. Karena udah sporty look banget walaupun cuma standar ya. Di sini ada speedometer, terus tachometer sama informasi kilometer, bensin sama suhu. Terus AC-nya juga di sini benar-benar lihat deh. Kalian bisa lihat sendiri di sini AC-nya kayak Brio gitu. Katupnya bulat kecil. Benar-benar mirip Mobilio atau Brio. Terus bahannya juga masih plastik. Tapi di sini kayak ada jahit-jahitan sama door trim sama di sini. Lumayan apa ya? Hitam bikin kelihatan mewah gitu. Walaupun plastik. Terus di sini ada AC. Terus ada udah digital dan apa, two zone. Kanan kiri bisa diatur masing-masing. Ada LCD-nya. Tapi menurut gua LCD-nya ini nih Toyota masih kurang banget dah. Kenapa? Karena benar-benar basic banget, standar banget. Ini mirip apa yang ada di Yaris ataupun
ada lebih canggih malah yang di Fortuner ataupun Innova menurut gue. Tapi no lagging sih dia. Tapi tetap aja. Untuk menyesuaikan bentuk dashboard kayaknya dia bikin pipih. Begini doang nih. Terus di sini ada AC, tombol start engine. Terus transmisinya di sini. Dia belum pakai apa handbrake yang elektrik, masih pakai yang tarik begini. Model konvensional. Di sini ada buat heater, terus ada mode sport, sport mode-nya itu di sini nih. Sport dan snow. Sama VSC sport-nya. Oke, sekarang gua mau ngerasain tenaganya dari FT86 nih. Toyota ini, FT86 ini 2000cc. Enggak kenceng sih. Terus apa namanya? Tenaganya itu horsepower-nya itu 207 horsepower dan Newton meternya itu 204. Jadi ini kira-kira 0 ke 100 itu cukup 8 atau 9 detik. Ya enggak kenceng-kenceng banget. Karena menurut gue FT86 ini adalah mobil dua pintu, mobil sport, sport look ya, tapi yang dipakai buat daily, bener-bener harian. Terus kaki-kakinya juga enggak terlalu empuk-empuk banget. Karakteristik dari mobil sport ya kebanyakan. Terus gue mau cobain tarikannya nih. Ini kita masuk mode biasa. Enggak gue pakai sport atau VSC sportnya ya. Ya biasa aja gitu. Enggak kencang-kencang banget, enggak ngejambak, gue enggak ngerasain jambakannya. Terus tarikannya juga smooth, linear gitu kan. Enggak wuut gitu, enggak ngemblar-blar. Terus interiornya yang gue bikin salut itu dia joknya. Joknya ini bahannya kayak Alcantara gitu, mirip-mirip Alcantara. Jadi kesannya mewah. Terus kalian bisa lihat sendiri di belakang. Ini bukan 4 seat tapi 2 plus 2 seat. Jadi kayak buat anak-anak kecil di belakang, karena umur gue orang dewasa gak bisa ngemuat di belakang. Apalagi orang-orang kayak gue, bener-bener kayak gue tuh ngemuat di belakang. Sempit banget dan di depannya aja udah sempit gitu kan. Mobilnya bener-bener basic banget. Benar-benar apa ya, nggak mewah dan biasa aja gitu menurut gua. Tapi mobil ini tuh banyak banget dipakai anak muda, apalagi apa orang yang suka otomotif, karena banyak banget variasi dan modifikasi yang dilakukan untuk mobil ini gitu. Contohnya ya kayak Rocket Bunny ataupun memperbesar karakter mesinnya, terus CC-nya, eksterior, body kit, mereka semua modifikasi dan menurut gue itu keren-keren. Banyak banget modifikasi dari FT86 ini. Terus yang gue kagumin lagi, mobil ini tuh menurut gue kayak gak bakal jadi pusat perhatian orang gitu. Kenapa? Karena kayak mirip-mirip sedan biasa. Bener-bener tampilannya tuh cuman luarnya doang garang. Tapi keren banget sih kalau dari luar. Kalau dari dalam biasa aja gitu. Nah, buat kalian yang cari mobil ini dengan harga terbaik dan kondisi terbaik, ini tuh masih full original, belum ada modif apa-apa, kalian bisa beli ini tuh di Autofame. Kenapa harus di Autofame? Karena Autofame itu bebas banjir, bebas tabrak, dan kilometer tuh asli. Nah, lihat, bener-bener baru 9.000 tahun 2016. Gila, mobil second tapi rasanya kayak mobil baru gitu kan. Terus, harga yang ditawarkan dari Autofame ini bersaing, 500 jutaan. Gila gak tuh? Mobil sport, tampangnya sport, tapi harganya setara Fortuner atau Pajero. Menurut gua sih ini worth it ya dengan harga segini. Buat kalian yang mau gaya tapi gak mau kocek, keluarin kocek sampai bener miliaran, menurut gua kan kayak Porsche ataupun Lambo, Ferrari itu kan bener-bener mahal ya. Itu karena memang mereka sport car. Nah, kalau kalian mau beli yang KW-KW-nya Toyota sama Subaru nih. Dia ini kembaran dari Subaru BRZ, BRZ, karena bentuknya sama banget. Terus penilaian gue tentang mobil ini tuh 1-10 ya, gue pikir 8 lah. Karena menurut apa? Menurut gue duanya lagi tuh kurang fitur doang, kurang fitur canggih. Tapi yang terbaru FT86 yang terbaru yang facelift, dia itu udah ada apa namanya? Switch controller di sini. Udah ada di steer dan faceliftnya itu keren banget sih. Walaupun perubahan-perubahan minor, tapi menurut gue itu pengaruh. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Karena subscribe itu nggak membuat kalian rugi dan membangun channel ini. Buat kalian yang mau request, mau review mobil apa, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Nanti gue bakal review.
Jadi tungguin aja video selanjutnya. Bye bye.